Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini lagi jalan-jalan di tengah tambak. Ini mau panen. Panen bandeng ya. Nih, tambaknya lagi dipanen. Dalane angel iki. Jalannya ngeri guys. Jalan setapak Sek tak fokus lewat watch. Jembatannya mingklik-mingklik guys. Nyabrang uat cek guys. Besuwe ora sobo tambak iki. Mentul-mentul. Perjalanan lumayan jauh dari parkiran. Jaringnya ditarik di pinggir ki, iwak edo mumbul-mumbul. Nah, nek udah sampai terasa jaring udah berat, berarti udah penuh ikannya yang tememplek di jaring. Jadi harus diambil dulu satu-satu ikannya biar bisa untuk narik lagi jaringnya. Karena nek nggak diambil dulu ya jaringnya berat. Yang pertama berat, yang kedua juga enggak efisien karena jaringnya sudah penuh dengan ikan. Mantap, ikannya ini ukuran besar, 2 kilo isi 5 banteng. Jadi udah jos ini ukuran jumbo. Aneh bandeng kuat, jembatan sampai goyang-goyang. Nah, ini jaringnya cantolnya jembatan. Jembatannya goyang-goyang.
Jadi prosesnya di read ya, dari pojok ke pojok jaringnya diangkat, diambil satu-satu, diwadai di karung itu, di cangklong ke ning pundak. Nanti kalau karungnya sudah penuh diangkat, dipinggirkan. Banteng kalau berontak tenaganya lumayan lho. Apalagi kalau pas jaringnya ditarik, bantengnya lompat-lompat ke atas, itu bisa kena muka. Rasanya kayak dijotosi. Kemarin habis yang sini, yang dipanen. Ini manennya bertahap ya, nggak langsung semua. Soalnya ini kalau langsung semua sehari nggak selesai ini. Soalnya sampai sana tuh, sampai sana. Pakai berunding. Panggil. Pakai yang mana kurang ni taruh di tangan lain terus. Kecilan eh. Jangan topo tapi jari tak lagi. Beli ini mana kenal lah, tarpe orang itu merosot. Tangan kan melapur malah. Ya kita main apa kan, bisa kayak pakai singgung kayak berapa, cuma di konan kok ini.
Karena sekali panen rampung kae ya bisa. Ini kira kurang rampung kono. Ditimbangi kalau sak kilo, tak boleh pun orang. Timbangannya kan turunnya kan korong kilo setengah. Nah, tak boleh gendong ni nak timbang korong kilo setengah. Dan nak sikat ingono kan, bu, sak kilo cuma turai. Batinnya tak boleh. Batinnya timbangan ni, itu hanya setengah kilo jaraknya. Nah, empat motor tiga lengan gini harus hati-hati ya. Kalau belum kulina, bisa nyemplung. Makanya ini motor saya bannya tak ganti ban tengah trail, jadi di aspal oke, di galengnya juga oke, jadi multifungsi. Jadi sewaktu-waktu mau tilik ke tambak ya pakai motor ini. Cuma habis dari tambak ya harus dicuci biar nggak karatan gitu. Apalagi pas rob itu kena rob langsung harus dicuci dibersihkan. Ini duduknya untuk nunggu kalau malam. Oke, parkir dulu guys. Ini ada engselnya otomatis. Bisa nutup. Ini kameramen satu. Lanjut lagi, mungkin besok saya mau ikut nyemplung, udah lama gak ikut nyemplung. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.